Apa ini tulisannya? Can you tell me what's going on in this server? Oh. Oh, Sir Gold ini adminnya ya, guys ya. Nani? Ya. Sir Goldnya teleport gua ke sini. Yes. Sure. Gua mau dikasih senjata sama si Sir Goldnya, guys. Oh, gua dapat senjata apa ini? Yo, what's up guys? Ketemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Hospital Life dari Roblox. Nah, di video kali ini ada yang spesial nih guys. Mungkin karena kita terlalu rusuh sampai adminnya itu datang ke server kita. Dan kalian akan lihat apa yang bakalan terjadi nanti. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai akhir. Dan seperti biasa, kalau menurut teman-teman video gue menarik, please tekan tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang lain. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Jangan lupa juga untuk join grup Roblox dan Discord. Gue akan taruh linknya di bagian deskripsi. Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys. Oke, langsung saja kita mainkan gamenya. Oke guys, jadi kali ini kita akan bermain game Hospital Roleplay. Siapa nih pasiennya? Astaga, baru aja gue mau jalan loh. Jangan gangguin gue, woi. Gue ini dokter di sini. Kagak ada harga dirinya gue di sini. Oke, siapa yang mau jadi pasien gue ini? Pasien gue. Oke, si Putra, Putra. Oh, si X-Men. Oke, pas banget si X-Men di depan gue tadi. Kita bawa X-Men ke ruangan yang ke 205. Oke, X-Men silakan tidur di sini. Buset. Ini kasur pasien, woi, bukan kasur buat tidur kalian. Malaikat maut. Oi, tolong dijaga ketenangannya ini. Waduh, rusuh. Di mana-mana pasti rusuh ini kalian. Ya, gua dibawa sama Brian Nas. Brian, gua ini dokter, bukan pasien. Oke? Okay? Ini kalau rumah sakitnya dikerumuni kayak gini, auto kagak ada pasien ini, guys. Ayo, sini, 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 sini. Siapa ini? Raka Koala. Hello. Oke, okay, go, go. Raka Koala ini masih bayi, toh. Bayi itu ruangannya ada di 207 sampai 210. So, tahu aja gue ini. Oke, masuk ruangan 208 nih. Nah, Raka, sekarang kamu baring di sini. Nanti gue suntik. Nggak tahu mau kasih obat apa, yang penting suntik aja. Oi, gimana gue mau suntiknya kalau kalian pijak pasiennya, guys? Positif corona semua. Ya, kalau misalnya ruangan isolasi sepenuh ini, pasti positif semua ini. Astaga, ada yang minta disunat. Pakai parang ya, sunat di sini ya. Bukan pakai laser. Saya sakit jantung. Masih kecil udah sakit jantung. Gimana ceritanya? Oh, ada ruangan X-ray, guys. Nggak boleh sembarangan masuk ini. Bisa terkontaminasi radiasi. Kita coba masuk aja ya. Ya, ada Evernoop rupanya di dalam. Evernoop, lu lagi scan tulang atau apa? Buset dah, nangis gua, nangis. Nangis gua di pojokan kalau kayak gini. Ini siapa ini? Fox? Lu jadi perawat di sini, Fox. Ya, malah tiduran dia di situ. Oi, perawat yang bener, oi. Harus siap siaga. Masa tiduran di lantai? Oke, gua rawat siapa ini? Oh, si Arkan. Malaikat mautnya. Malaikat maut kali ini yang gua rawat. Kalau Arkan kita nggak usah rawat sebenarnya, guys. Ada kolam renang kagak? Kolam renang mana? Kolam renang. Kita buang ke laut aja yang model kayak gini. Oke, Arkan. Biar kamu tenang hidupnya. Nah, jadi gue buang ke laut aja. Bukan ke laut sih, ke kolam renang. Bye-bye, Arkan. Saya mau dirawat. Ini, pukulan cinta dari abang ini. Hai. Gue tabuk nih. Evos Leon. Sini, Evos Leon. Eh, lah, ngebug dia atau ngapa itu? Ya, malah dapat si Dus Fasley. Astaga. Wah, kalau pasien model gini, serem ini, guys. Kepalanya ada topi cumi-cumi. Kumisnya warna pink, kagak pakai baju. Celananya celana pendek, ngeri woi. Saya storok, storek bang. Setruk maksudnya, bukan storek, astaga. Balik lagi, balik lagi. Waduh, ada bayi ini yang nempel di belakang gua. Vimo, gua sakit hati ini Vimo. Tolong disembuhkan. Ceburin, ya. Ya, gua mah. Masuk ke dalam kolam renang. Buset dah. Oke,
Ya, gua malah nyangkut ke sini. Gimana? Ya, malah terbalik. Lah, ini gimana ini? Ngebug gua, guys. Ini siapa? Ini si Chili. Oke, Chili ya, loncat dia. Lah, gua kok jadi bayi? Ya, ketekan. Tunggu guys, ketekan guys. Oh, ini tuh tombolnya. Lah, gimana caranya jadi gede lagi ini? Ya, nyungsep pala gua. Tolong, oi, tarik badan gua. Iya, udah bisa. Siapa ini? Oke, si Erlang. Erlang, kamu jomblo ya, Erlang? Iri bilang, apa itu tulisannya? Iri bilang bos atau apa itu? Oh, dia jomblo, guys. Kasian banget. Jomblo itu kagak ada obatnya ya. Kecuali kalian mau berusaha mencari pasangan dan gak muluk-muluk. Oke, ruangan 210 khusus jomblo. Oke, guys, jangan ganggu dulu. Sekarang Dokter Hayogo mau bekerja dulu. Ini udah parah ini, udah kritis ini si Fok. Batuk-batuk mulu dia. Astaga, susah banget kendaliinnya. Fox, tahan. Virus Konoha. Oh, berarti lu udah mau... Ya, langsung mati. Oh, no. Kena apa itu? Itu gua diapain, woi? Lontong. Lu mau lontong atau mau ditolong ini? Ya ampun si Fatir, sisa tulang Fatir. Ada yang lagi sakit itu, guys. Ada yang lagi sakit. Oh, Vimo. Sakit apa, Vimo? Biar gua sembuh pakai tembakan cinta ini. Buset, tembakan cinta. Asik. Ya ampun, pada mau disunat, parah ini. Apa? Sunat beruang saya? What? Oh, beruang lu yang di belakang. Astaga, gua kira beruang beneran. Ya, kacau banget ini. Apa ini tulisannya? Can you tell me what's going on in this server? Oh. Hi, Sir Gold. So sorry. I am YouTuber. Bahasa Inggris gua nggak terlalu jago, guys. Jadi cuma bisa beberapa kata doang. Pada keluar bahasa Inggris semua ya. Semoga aja kita nggak mengganggu ini, guys. Sorry for the inconvenience. Bener kagak sih tulisannya? Maaf untuk ketidaknyamanan ini. Dan beginilah Hayogo Team. Oke, kita coba ke ruangan gym sekarang. Go! Ruangan gym di lantai 2. Gymnya ada di mana gymnya? Oh, di sini. Oke, Rasid. Sekarang gue udah masuk gymnya. Gimana cara pakai alatnya? Oh, ditekan. Oke. Ya. Jangan ganggu gue, Fatir. Gue mau nge-gym ini biar six pack. Astaga. Sepertinya gue mesti buat ruangan gym pribadi ini. Huh? Ya. Sir Goldnya teleport gue ke sini. Yes. Bisa keringatan ini gue, guys. Kalau diajak ngobrol bahasa Inggris. Sure. Gua mau dikasih senjata sama si Sir Goldnya, guys. Wow. Oh, gua dapat senjata apa ini? Wow. Senjata apa ini, guys? Gua coba klik ya. Buset! Langsung meledak. Wah. Jangan, Bang, jangan. Wah, lucu ini, guys. Menarik ini. Boom. Gua malah jadi Goku di sini. Jangan dekat-dekat gua. Hore. Thank you, Sir Gold. Aku jadi anak penyihir. Jangan dekat-dekat gua. Wede, mantap. Kok lu kagak mati sih, Fox? Oh, lu dikasih power juga. Oh, pantesan kagak bisa mati. X-Men, lu mau coba power gua, X-Men? Kumpul di situ, guys. Kumpul di depan gua. Berdiri di situ semua, guys. Let's die. Ya, jangan di sini. Oke. Rasakan ini. Widih, mati semua, guys. Keren. Saat di sini item yang dikasih sama Sir Gold. Ya. Oh no. Muntazir, jangan macam-macam, Muntazir. Nah, lo yang ganggu gua. Gua kamehameha ntar. Ini bayi siapa lagi yang nempel-nempel ke gua ini? Ada kucing. Ya, mati kucingnya. Salah klik gua, guys. Itu siapa yang jadi kucingnya tadi? Bapak Budi meledakkan sesuatu. Apa yang lu ledakkan, Bapak Budi? Ada tulisannya tadi. Lagi rampok, Bang. Buset, bisa rampok, Bang, di game ini? Di mana? Oke, gua udah liat lu, Vimo. Di mana? Kita harus membasmi kejahatan ini. Oh, di sini, Bangnya. Ayo, kita kejar Bapak Budi. Mana dia?
Bapak Budi mau kemana kamu? Buset, ini kayak labirin ya. Oke, ke atas lagi. Wow, ternyata ada lasernya di sini. Wah, wah. Oke, kita loncat dulu perlahan-lahan ini. Tinggi banget lasernya yang ini. Ya, kagak mati gua, guys. Oh, itu Bapak Budinya. Bapak Budinya ketahuan, guys. Di situ. Rasakan itu, Bapak Budi. Ha, ha, ha. Lah, ini apa sih? Fox juga merampok bang loh, si Fox. Nggak boleh merampok, woy. Kagak baik. Jangan merampok. Ya, kagak mati. Oh, kita bisa merampok bang di sini. Oh, ya udah, gue ikutan merampok kalau gitu. Wah, ini pada merampok semua ini. Jangan ditiru ya, guys ya. Tapi kalian mesti diam-diam. Setelah duit gue penuh, gue ledakkan tempat ini. Oke, penuh, penuh, penuh. Boom. Bye-bye. Hahaha, lari. Oh, bisa naik ke atas juga. Wes, bisa salto, men. Keren. Lagi. Salto lagi. Wey, ya. Kok tiba-tiba yang bawa alatnya si Dusfasle? Kalian atraksi ya? Papa, saya diputusin. Sabar, nak. Mungkin belum jodohnya. Di sini rupanya juga ada tempat camping loh, guys. Asik. Wah, sepi banget di sini. Mereka lagi rusuh di rumah sakit, guys. Dan gua, Tarson, dan Fatir lagi nyantai di dekat api unggun. Asik. Akhirnya hidup gua agak tenang sedikit ini. Halo. Ya, ada Vimo gangguin. No! No! Kabur. Hari yang tenang gua berlalu begitu cepat, guys. Kurang asem si Vimo. Halo teman-teman, terima kasih banget sudah menonton video Hospital Life ini sampai akhir. Gue mau cerita sedikit nih. Dulu cita-cita gue itu pingin jadi dokter, guys. Dan akhirnya kesampaian, tapi di Roblox. Ngomong-ngomong, si Sir Gold ini sepertinya bule yang sudah beli admin pass seharga 4.000 Robux. Makanya dia bisa melakukan hal yang unik di game Hospital Life ini, guys. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Hayogo, tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang lain. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Gue berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. 'Cause I can fly, I can fly. I can fly.